Amit. Ayo, ayo, ayo. Aceng lah napa, Bude? Toyo nasi inten. Oh. Siap. Aduh. Oh, wonten Habibe. Wah, air murni dari gembong. Halo Mas Fatoni. Hari ini ceritanya saya mau pencitraan ya Lur ya. Ini mau pamer. Kirim air ya, ini bantuan air bersih ke desa Kedalon, betul ya. Kedalon Kecamatan Batangan, di mana di sini sangat butuh air bersih. Ya, silakan aja bolo-bolo kafe yang pengin menyumbangkan sedikit rezekinya bersama Ayo Berbagi Pati, nanti insya Allah akan disalurkan seluruh bantuan Anda ke siapapun yang membutuhkan. Salah satunya ini yang terdampak kekeringan, salah satunya di desa Kedalon ini. Dan tentunya masih banyak lagi desa-desa lain yang sampai saat ini dilanda kekeringan. Nah, silakan aja. Ini nomor rekeningnya di bawah ini ya. Nah, ini antusias warga desa Kedalon luar biasa. Tapi mesake juga ya. Yang tadi kebetulan gajah toyo datang dalam. Nganu, nopo niku sumurnya di pon. Asin. Wah, ini sekali kalau asin. Orang usah nganu tuku masako. Orang usah tuku masako. Oke. Amit. Indo abang lu lagi. Iya. Ini sore. Uman kowe itu. Aku mau 5 Pak Dan, aku mau 5 loh, Pak. Masuk aja entar. Cek temu tiba. Aku kok aslinya bukannya malas ya, tapi ini kan sebenarnya sih tanggung jawab pemerintah kita. Minimal solusi ya. Kayak dhisik mulo ngasih iki solusi itu belum pernah dicetuskan atau minimal digerakkan supaya minimal mengurangi kekeringan setiap tahunnya. Nah, seperti yang Anda lihat, setiap tahun itu pasti seperti ini loh. Banyak desa di Pati Kidul mulai dari wilayah Kayen, Mengetan sampai Jaken, Pucak Wangi itu banyak yang kekeringan seperti ini. Dan penyebabnya itu tahu lah ya, pemerintah kita itu tahu. Tapi gimana untuk menyelesaikan masalah ini minimal ya antisipasi lah gitu loh. Ini enggak,
ya wes setiap tahunnya do dinggo apa iki jenenge? Pencitraan. Gitu loh, ya. Ya. Oh, my God.